بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرات المحترمين والمكرمين قراء عالم قراء علماء para asatidz wal ustazah ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos tumateng ahlinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Muslihan saha Ibu ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang kawula catong barokah doanipun. Wabil akhos tumateng ikhtilal karimah panjenenganipun Ibu Nyai Muslimatin selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Quran Cumoyo Salamagelang ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kawula katong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kirong panjenenganipun Bapak Kiai Amin saha Ibu Nyai Surahmi selaku pengasuh PPK Nurul Amin ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Bambang Santoso selaku MBCNU Kecamatan Sawangan ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten ing tlatah gelap padha saka ingkang boten waget dalam sepat asma karinipun saestu boten ngirangi rasa undin kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kula taati nunjuk ingkang tahap kinormatan. Dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sawangan, wabil akhos dumateng Bapak Camat Sawangan, Bapak Daramil Sawangan, Bapak Kapolsek Sawangan, atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng panjenenganipun anggota DPRD Kabupaten Magelang, ingkang boten dalam wiji-wiji asma karinipun, ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kula muliakan. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing projo, para punggawa-punggawa ning projo aparatur pemerintah desa, desa Potosoko, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Potosoko, saha ketua tim penggerak PKK beserta seluruh aparatur pemerintah desa Potosoko, Bapak Sekdes, Bapak Kades, Bapak Ketua TMB, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing kathah Potosoko, ingkang tansah kula hormati nunjuk, ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Dewan Asatidz wal Ustazah PPK Nurul Amin ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya Dewan Asatidz wal Ustazah se Kabupaten Magelang ingkang tansah kula hormati nunjuk ingkang tansah kula tanggeni. Dumateng sedaya keluarga besar wali santri saking PPK Nurul Amin ugi sedaya santri putra santri putri PPK Nurul Amin, saya minta tepuk tangan dulu kangge sedaya santri PPK Nurul Amin sak wali santri nipun. Nggih niki sebelah kiri wali santri. Masya Allah. Sepule ngono, suara paling banter niku suarane sing bayari panjenengan. Matur mbah nun sanget sampun kersa paring amanah nitipaken putra putrinipun panjenengan wonten.
matur Mbah nuwun. Kali santri kersa niti paking putra-putrinipun wonten tepeki nurun ati. Poki-poki panjenengan ngene pun dados tiyang sepuh pun bangga putra-putri iki sami tepeki nurun amin. Mudah-mudahan sedaya putra-putrinipun panjenengan dipun dadosaken zuriat ingkang ahlul Quran, zuriat ingkang ahlul kitab, zuriat ingkang min ahlil ilmi, min ahlil taqwa, min ahlil khair. Amin Allahumma. Sedaya para agnia, para dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para agnia, dermawan donatur, dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah, bila khusus dumateng keluarga besar dan Fidya Suryan Betul Ulama Ranting Podo Soko Bila khusus dumateng pimpinan muslimat nang Betul Ulama Satayat nah Betul Ulama keluarga besar sedaya muslimi muslimat wonten Podo Soko. Mudah-mudahan kaparingan kerahmatan, kaparingan keberkahan, kaparingan pitulungan bebasan secara pagelanto yang terdengar tarang gurit malampira mampir ikhlas teraknat gerandong arah condong panas pati ilu ilu rapat damulu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung pengajian memang ketuntas panitianin jaluk diambung diambung garwane dewe dewe wabila khus dumateng jamiah kosidah saking keluarga besar sekarang sa sakinah oh Sakira, Sakira saking Magelang, Sakira saking Magelang, ingkang vokalis saya dan danayu ngenteni mumpuni, sampai-sampai itu pemohon separone rongi 500. Matur banon sangat sampun ngiringi kanti solawat, mudah-mudahan tambah solawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan muslimin muslimat ingkang sami mboten ketuman panggenan ingkang berdiri ngadeg kena panase srengenge nganti dreweran keringete sampai blopor celake mudah-mudahan dados melu blopor kabeh dosane. Amin Allahumma. Para bapak haji pu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan ting alam dunia. Jenenge tiang sepuh bu, meriksani anak sehat tobe, rasane pun seneng, betul? Luih-luih kagungan putra, sholatnya ora ketinggalan, ngajine pinter, karot yang sepuh ngormati, karot yang sanes yuk ngajini, rosok bangga tiang sepuh luar biasa, betul. Mula kenapa wali santri saking tepeke Nurul Amin, ngontenakan pengosan semeriah ini, mergo saking senenge, ketitipan rahmat, ketitipan amanat, diligus dalam ngedikaakan kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat lan karunianipun Gusti Allah menawi dipun bandingaken kali pondok ingkang kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu luwih gede rahmat lan karunianipun Gusti. Mula tiang sepuh rasa seneng saged paparingan putra-putri kersa ngaos kersa ngaji sebab ana ing kene kitab Guniyah Syaikhul Qadir Al-Jailani pun ngendikaaken pilih ternyata santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Kok wali santri ora amin? Terlambat. Hah, tumarep bayari mumpuni. Kami tahu buatkan konsentrasi. Sampai nonton garfan nutupi mungkin dipindah ya Allah. Sebelah kiri cek suara. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Niki mergo sampai sing arep bayari aku. Niki mangke selesai pengawasan jam pinten? Jam pinten? Jam kangsal sonten?
Ya Allah. Dalam hingga setengah tiga mandapnya jam gangsal. Berarti sholat asarnya setengah enam. Leres kiai. Kiai podo sokan itu naik zuhur ke asaran, asar ke maghriban. Boten, pakai ngerti kombelane kula matur manung sangat. Menawi kiai mesti ini ngembelane karo santrine matur nuwun kiai. Dados niki mangke mandek jam gangsal. Estu, estu, ibu kuat. Sampai belakang sana, halo. Assalamualaikum. Keduman senek buatan. Raketuman. Yang ngapunten bu, menawi panitia ugi pak kepala desa ngrewangi kepeki Nurul Amin. Damel senek kok nganti pitungi wurung atau seket setengah. Yang mesake pak luraku dadol bengkok bu. Itu sinosom betul kuduman senek ngajinnya tetap semangat. Setuju? Cocok. Miftahul hidayah kuncine petunjuk al-ilmul nafiah. Ilmu sing manfaat niku kuncine hidayah mandat saking asane Gusti Allah. Jebule dadi menungso niku kon urip ning alam dunya ana sing diwedeni. Ora ulang. Menungso urip ning alam dunya iku ana sing diwedeni. Singapura negara sak cuil. Tapi nyatane Singapura mampu menjadi negara maju. Saking majune Singapura mampu mengolah limbah plastik iso dados satu negara dipun menika nambahi pulau ngadeng sampah ingkang diolah dados plastik, plastike diubah dados tanah, tanahe disulap dados pulau. Bahkan 2,5% warga Indonesia wonten ing Batam sak menika dados warga negara Singapura karena ternyata lebih memilih negara Singapura yang punya masa depan cerah ngendikane 2,5% Indonesia yang telah pindah wonten ing kene Singapura. Kenapa Singapura kok negara secuil iso dadi negara maju? Karena wong Cina ingkang teng Singapura wedi banget kali tiyang asli Melayu Singapura. Ono sing diwedeni sehingga negara ini maju. Cina, negara terbesar dan terpadat penduduknya teng dunia. Tapi nyatane negara Cina mampu mempertahankan eksistensinya menjadi negara ingkang maju. Kenapa? Karena teng Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Ono sing diwedeni hingga akhirnya negaranya iso maju. Kenapa teng Indonesia belum bisa jadi negara maju? Negara kita masih jadi negara berkembang karena teng Indonesia longko sing diwedeni. Nyatane pejabat ingkang dipun lantik menjadi aparat pemerintah dilantiknya mawon di bawah kitab suci Al-Qur'an, lho kok tetep gelem korupsi? Berarti teng Indonesia Al-Qur'an mawon gak diwedeni. Sing keprok. Wis gedhe tuwa dadak dipeksa ngono. Ora ono sing diwedeni. Sehingga wis dilantik di bawah kitab suci Al-Qur'an mung tetep korupsi kok. Jangankan pejabat yang oknum bergelimang harta yang tiap hari sangkut paut kali duit. Masyarakat teng podo soko ono kok ngakune Islam tapi ra sembayang konten. Konten. Niku yang kelas teri. Sakjane yo ngerti inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Dhe'e ngerti nek enggak salat mlebu neraka. Tapi kok kenapa ke wong Islam tetap ora sembayang? Karena ono sing ora diwedeni. Dheweke ra wedi apa-apa. Jajang nek ngerti ilmune salat. Nek ngerti ilmune salat ora mungkin ninggal salat. Kula ulang. Nek ngerti ilmune salat ora mungkin ninggal salat. Ora mungkin ninggal salat. Mula kenging napa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesen kali sedaya tiang sepuh. Warisan yang terbaik orang tua terhadap anak
warisan harta, bukan warisan aset, bukan warisan sertifikat tanah, tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu jangan dikatakan warisan orang tua terhadap anak yang pertama al ilmu. Saya ulang. Nah, konten ya Bu, niki sale wali santri TPK Nurul Amin ngundang kiai kita si Ingusan. Bocah kencur wingi sore nengang blek lancung yora kepeng terus ngapunten sangat niki panitia ngundang bocah cilik mboten apa-apa. Ngaos kali bocah cilik kerso, ngaos kali bocah cilik ikhlas. Makasih Bu, nanti amplopnya saya bagi dua yang senengan amplop kuisine. Shalawat Nabi Muhammad. Warisan orang tua terhadap anaknya yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Mulut kalau anak-anak zaman sekarang yang kuliahnya sampai sarjana, titelnya kok insinyur, menyalahkan metode pendidikan orang zaman dulu, kirang etis. Bahasanya saat ini pendidikan orang tua terhadap anak diarani parenting. Parenting. Ono pare tapi kriting. Boten-boten. Niku bahasanya lare-lare kuliahan. Enggak setiap pendidikan orang tua zaman dulu salah, tapi boten setiap pendidikan wong biyen kuwi bener. Contoh, dulu orang tua kita begitu mendidik kita pakai ilmu filosofi yang dhuwur. Nduk, aja njagongi bantal. Soale nek njagongi bantal mengko poko ngewut. Ngaten kiai, yang sepuh kita jebule memang gak tahu metode parenting. Tapi ternyata antuke ngendikan nek jagongi pokong, jagongi pokong. Pokong jagongi pantal, maka pokong ngewud. Jebule niku sing diwastani ilmu muktadol hal. Saya ulang. Muktadol hal, menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Loh, bantal niku memang benda. Tapi bantal niku nggo manggon istirahatnya kepala. Kepala niku bahasa Indonesia. Basa krama inggilnya mustaka. Basa krama alus biasa sirah. Basa padha saka napa? Astaghfirullahalazim. Ki nembe ana iki. Pengajian jamaah ngendas-ngendas no bunya iki nembe ana. Yakin wong gelap tok modele ya Allah. Maaf, kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, kita masih bisa disebut manusia mergo ana sirahe. Bahkan orang yang paling penting di podo soko diwastani kepala des. Kepala des. Bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah disebut kepala bukan mudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mergo esih ana sirah. Bukti nyata. Tengah wengi lurah podo saka kerawuhan tamu. Rawuh mboten Pak Lurah. Ingkang pun ditiang tunipun. Subhanallah ganteng tenan. Ternyata Pak Lurah saking makmure dados kepala desa lagi hamil 8 bulan setengah. Ya Allah Lur. Punten ya Lur. Kalau ibu rawuh mboten iki. Ingkang pundi? Oh, teng sebelah mereka ya Allah. Ternyata Pak Lurah sudah ada pawangnya. Niki namung gambaran. Tengah wengi
Pak Lurah podo saka kerawang tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Pak Lurah podo saka. Maaf, sikile buntung. Astone buntung. Ternyata netrane boten sakit meriksane. Baleng ana tamu kok ternyata disabilitas. Pak Lurah merasa iba. Akhirnya tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah oleh Pak Lurah dipun paringi unjukan, diparingi daharan, bahkan ke Pak Lurah dipun paringi sodakuan. Kenapa Pak Lurah Podosoko memberikan sodakuan kepada tamu disabilitas? Karena Pak Lurah Podosoko terkenal lurah yang sangat dermawan. Lurah Podosoko loman boten. Loman boten. Estu. Jajal mengko tetetani nambah amplop apa ora. Yo namanya ngaku harus ada pembuktian. Jenengan ngaku-ngaku tok ya kurang percaya. Ya lho Pak Lurah langsung pucet. Tapi benten cerita. Tengah wengi Pak Lurah kerawuhan tamu ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange. Ternyata tamune Pak Lurah sikile genep loro. Astone nggih lengkap kali. Tapi bel tekan guluk sirahe longko. Kaya kayane nang Pak Lurah lawange ditutup jebret, Pak Lurah mlebet teng kamar terus ngeloni. Ngeloni. Ngeloni bantal guling sing iso ngentut. Pak Lurah ngendika kali garwane, "Kayang embet." Pak Lurah jawab, "Ya Mas Al." Al, aliran listrik. Ya lo gak apa-apa Pak Lurah, kulitnya ireng niku aku sing seneng. Jangan berkecil hati. Kanjeng Nabi niku belani langsung wong ireng. Bukan kulit putih malah. Halo. Halo. Kanjeng Nabi justru betul-betul membantah isu rasis di dunia. Apalagi yang mendiskriminasi kulit-kulit hitam seperti kita orang Asia. Nyatane Kanjeng Nabi dawuh teng salah satunggaling kitab dijelasaken bahwa Kanjeng Nabi ngendikan kanthi langsung, "Hormatilah wong ireng." Ulang. Hormatilah wong ireng karena ada tiga sahabat Nabi yang berkulit hitam sudah dipastikan mlebet swarga dan akan menuntun umat Islam yang berkulit hitam untuk dituntun mlebet teng swarga. Kok jenengan ireng kepingin putih? Ono suntik kulit, ono nganggo skincare. Aku kira nganggo skincare, Bu. Soalnya wis tak jajal ya. Bareng aku nganggo skincare sing putih murah ini tok, Bu. Ora tak unggu meneh. Lu nganggo skincare malah mukanya siang tangannya maghrib. Bareng sama sekali kula enggak pakai skincare ya Allah. Pancen aku kira gelem putih, Bu. Aku malah curiga ya. Apa jangan-jangan aku keturunan pitik cemani apa? Ireng lak balung-balunge pisan. Sehingga sing ireng-ireng rasa cilik ngati. Siapa sahabat yang akan menuntun kulit hitam lebat swarga? Pertama, dari suku Utopia. Dulunya penyembah api, tapi ternyata Islam. Mergo ternyata surat-suratan karo Kanjeng Nabi. Disinilah ternyata pertama kali adanya sholat gaib. Dan niku Kanjeng Nabi nyolati suku Utopia yang telah masuk ke dalam Islam. Cerita kok merinding aku, Bu. Sinosok Islame mung gara-gara surat-suratan kali Kanjeng Nabi, nyatane Islamnya tidak diragukan. Yang kedua, ada Luqmanul Hakim, tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas. Luqman Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam. Ternyata surat Luqman tenggene Al-Qur'an niku ngambil dari sejarahnya umatnya Nabi Daud alaihissalam niku Luqmanul Hakim yang akan diangkat dados nabi tapi mboten siyos. Kenapa diangkat dados Nabi mboten siyos? Karena ternyata muncul waktu niku Nabi Daud akan dijadikan Nabi. Akhirnya dengan ikhlasnya Luqmanul Hakim mundur.
Tapi dados pendereke Nabi Daud alaihi salam sing akhire Luqmanul Hakim diangkat dados wali nipun Gusti Allah, dados waliullah. Dan akan kelak di akhirat nuntun wong-wong sing kulit ireng mlebet tanggene swarga sing padha beriman Allahumma. Dan tentunya yang ketiga atas sahabat Nabi Bilal bin Rabah ingkang kulite cemenge luar biasa tapi suara azannya begitu indah dan beliau juga diberikan kesempatan untuk nuntun umat Kanjeng Nabi ingkang padha iman sing kulite ireng khusus mlebet swarga. Mantep pemantep. Mantep apa mantep? Kuwi pembelaane Kanjeng Nabi khusus kanggo wong sing kulite ireng. Sebab kulon jenengan sedaya wong ireng kuwi akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng dhe keunggulan ora gampang luntur. Ning iso lampu yo ireng. Lebar butanan yo tetep ireng. Kula Pak Lurah melihat ada tamu, tamunya bareng dibukakan pintu, sikile genep luro, astone genep luro, tapi deltekan guru sirai longkok, Pak Lurah mlebet teng kamar, ayang mbet, ya mas Al, wonten dawuh napa Pak, ya Allah mak, bagi lawang sing tak buka, jebule, tamune dudu menungso, ya kok iso Pak, longkok sirai. Kita masih bisa disebut manusia mergo esi ono sirae. Lah bantal niku memang benda. Tapi goro-goro kangge istirahatnya kepala, bantal pun keparingan berkah mulia ning sirah, hingga bantal menika adalah tempat manggon istirahat kepala sing jagongi bantal bokonge wut. Cuma orang tua kita mbiyen arep ngucap muga taldol hal niku susah. Akhirnya namu ngancam. Diancam nek njagongi bakal bokone wudune. Padahal filosofi pendidikan orang tua kita zaman dulu luar biasa indah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan warisan yang terbaik untuk anak. Pertama, al-hilmu. Yang kedua, al-ilmu. Pengetahuan, pendidikan. Niku kewajiban tiang sepuh bebek putra putrine. Baik pendidikan umum apa mulai pendidikan agama. Maka tarjarene kitab Sarah Sulamu Taufik, orang tua wajib memancarkan ilmu kepada anaknya. Dan ilmu orang tua kepada anak dibagi dua. Yang pertama, ilmu ubudiyah. Saya ulang. Halo, subhanallah, jebulet sebelah kanan dumugi wingking ono menungso. Assalamualaikum, suantane dalem jelas mboten dumugi mriku. Jelas nggih pangapunten, sangat panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh niki melebihi kapasitas. Dados sinau sambeten saged mriksani raine mumpuni, sing penting cetok anggenipun midhangetaken swanten pengawasan dinten menika. Ngaten nggih Bu? Ngaten nggih Bu? Ilmu tiang sepuh kali putrane dipun bagi dua cara kitab Sarah Sulamu Taufik. Yang pertama, ilmu ubudiyah, tata carane wudu, tata carane sholat, maca Quran sing bener. Minimal anak metu saka omah, anak nekus iso bedakno endi sing batal ke wudu, endi sing batal ke sholat. Yang kedua, belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya mendidik anak kalau orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Ngapun dan dipunyai, ini soalnya sak menteng kata kiai naik lombotan semangat dia masake, ngapun dan sangat lo punyai, tak ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait belum bisa disebut orang tua apabila belum mengajarkan ilmu pendidikan dasar nyambut gawe pekerjaan.
wong sugih, mbuh niku wong ora duwe, mbuh niku wong kaya, mbuh niku wong miskin. Yang namanya anak lanang, anak wadon, wajib diajari tata caranya kelesat. Nyekel sat. Kurang kompak Bu ya Allah. Aku kira udah direwangi. Dari semangat sampai jam 5 sore, ulangi. Belum bisa disebut orang tua apabila belum mengajarkan ilmu asasul kasbiah fil bait. Anak lanang, bu anak wadon, anak yang sugih, bu anak yang ora duwe, wajib diajari tata caranya kelesat, nyuci pir, ngubai kaam, nyumet kom, nyuci caw. Sik, ojo gugupan keprok. Durung rampung aku le ceramah. Ngapunten, ngapunten. Jangan saya dicap kasar ataupun vulgar hanya gara-gara ngucap mumbai cawat. Karena ana sing lebih saru ketimbang kulo. Sinten, bocah wis baleg, pun SMP, wis SMA, kok cawete SD kumbah-kumbah nonang mae. Wih, jenenge bocah saru. Ana cah gelap mriki. Bocah SMP SMA celana dalem isi kumbah-kumbah ana mae. Eh sih. Ana. Mangkat bocah e. Maaf, Bu. Iki sanes nafsu kula sing ceramah. Dadi kula dasare nganggo kitab kabeh. Nek ana wong tuwa kok esi kerso ngumbah-ngumbah no celana dalame bocah sing usia baleh. Niku adalah satu kesalahan orang tua. Telah blonjokaken putrane piyambak. Blosok no putra putrine. Mergo dadi ngetiplak no nyepelek no karo wong tua. Nah, auzubillahi min. Mula ngapunten, ngapunten. Ada orang tua ngucap sama anaknya. Loh, mumpuni. Aku ki wong sugih. Tong aku kawit bojo karo bojo lanang yo. Aku ora pernah kok jeneng nyuci baju mergo aku derewang. Ya padha karo anakku. Anakku aja sampe kesel nyambut gawe. Kula aku ngomong karo anakku, "Nduk, isuk di sekolah. Sorene kelas. Bali les ngaji. Mengko bali ngaji rasanya kelapu. Langsung mangkat mapan turu. Melas awakmu kesel." Niat aktif tapi kebablasan. Nyambut gawe pekerjaan rumah jangan dianggap beban. Saya ulang. Nyambut gawe pekerjaan rumah bukan satu beban, tapi tolong jadikan skill keahlian untuk setiap anak untuk membekali diri sendiri. Karena apa yang melekat di dalam jiwanya itulah tanggung jawab dirinya. Kecuali lari-lari dereng balik. Niku adalah tanggungane tiang sepuh. Tapi nek anak wis baligh moso iya. Ana celana dalem kok kumbah-kumbahno karo mae. Subhanallah. Matur Mbah nuwun sanget. Niki kula dipun paringi wedang teh anget. Matur Mbah nuwun sanget, Pak panitia ingkang gondrong. Penerusnya Didi Kempot. Matur Mbah nuwun ya Allah. Utang wis penawana siji loro telu papat lima enam pitu. Ana niki kan diadus apa kan dia muduk niki. Ya Allah, sampai wetang niki insyaallah pitung werni kanda makmure gelap makmur dunia akhirate. Berarti niki nek wedange kakah tandane piyayi-piyayi gelap piyayi suge. Tapi sak suge-suge piyayi gelap sampai taplak mecoran duwe. Bau bunyai amin pun diparetir sokaro garfa. Bunyai, ya Allah, kesupen sangat. Wajangin mbak mumpuni, dereng ditaplaki. Bunyai amin jawabnya nek, krausa taplak-taplakan kadar botak cilik iki ngono jare bu.
Kuyonan. Shalawatan Nabi Muhammad. Tak shalawatan rumiyin nggih Bu nggih. Shalawatane menyesuaikan kali qasidah. Niki mergo qasidah wonten kendange napa? Biasane kula kan diiringi karo banjari utawi grup rebana. Lah niki kali grup qasidah. Oke. Niki shalawatane kula mugah lirik ya ngapunten sanget sinasa mugah lirik. Lirike insyaallah indah ngene. Ayo wong tuwa didik putra nani. Ketemu nuteh, ketemu. Ayo wong tuwa didik putra dipun dasari adat lan tata krama. Suasana kula radi lumayan nggih Bu. Alhamdulillah orang-orang isin-isino kan nggih Bu nggih. Sajane ning aku ki sedang staf dangdut akademi Bu. Tapi teng Indosiar ki langsung ditolak. Jarene aku melu dangdut akademi kuatir mbok ngalah-ngalahno Lesti ngono jarene. Lek guyu sampe ngecek banget karo aku. Niki grup kositanya semangat. Ini saya sawer dulu Mas. Nggih grup kositah Sakira. Sakira kira berapa ini isi sawerannya? Ya lo langsung ditampan langsung di diparingno karo sapa? Oh kepala suku. Ya. Matur manul sangat kados biasa yai bunyai ngapunten dalam seneng nyawer santri. Anu niki santri nggih. Ya santri tapi rada tuwa sithik ngaten niku ya. Muka-muka bersah berkah hasil maksud guna nurul ilmu amin Allahumma. Niki amanahnya nanti nggih di season berikutnya. Ngaten niki soalnya lagi serius banget kula lagi bahas apa ya Bu? Lagi bahas apa nggih? Sahabat. Ya. Sing dilingi-lingi ki aja cawete Bu. Bok nganti wonten tenggo jenengan mboten derek ngawus tanggal kali jenengan. Bu, ngaji karo mumpuni entuk apa? Kawet. Monggo aku ditukani karo kiai. Tekan apa ya lali aku. Aja. Ilmu asasul kasbiah fil bait. Bila mana perlu ditulis kuwi, Bu. Nggo gamane sampean. Nek ana bocah bantah omonge wong tuwa. Ini bukan nafsu saya yang ceramah. Lagi nganggo dasar. Karena ada orang tuh bilang begini sama anaknya. Mumpuni. Aku iki tukang macul. Yo anakku jong ngasih dadi tukang macul kok. Aku tukang macul. Anakku kudu dadi gubernur. Nggih niku panci niat ingkang saya. Melarat. Ojo diturun-turun no. Tapi ngajari anak bab nyambut gawe pekerjaan rumah adalah kewajiban orang tua terhadap masing-masing anaknya. Yang ngono keprok meneh gak popo. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Sing meneh banter ketor utangnya akeh. Kamu kok rezekine sing barokah. Wong tua zaman saya iki, Bu, bingung nek didik anak. Arep ngangge cara sing kepripun. Soale nopo? Anak zaman sekarang gara-gara ada ilmu parenting digentak sitik jaring mentalnya yang terguncang. Padahal sang ibu hanya kasih shock attack.
anak niku digentak dan anak niku disiplin. Aja ngono kuwi. Kok kaget jenengan? Nah niku namanya shock attack dan anak niku men ora kagetan dan disiplin. Aja ngono kuwi. Bocah jawab, "Mama jahat." Bapak em pun wudu, anak e dereng adus, oh, bapak e darep ngajak sholat jamaah teng masjid kok malah anak durung adus. Bapak Enes akhirnya bocah iku kene suntik nang Pak Emak. Ceker. Bocah jawab, "Ayo udah ngeliat dulu. Ayo udah enggak sayangnya magu." Bocah nulis gawe curhatan, gawe surat langsung mangkat minggat. Lari jam mesen iki minggat, minggat tenanan lari jam mesen iki. Setiap anak niku pernah rikala cilike mesti kepikiran kepingin minggat. Setiap anak niku termasuk iki sing lagi ngomong. Kepripun boten kepingin minggat kula, Bu? Kula umur gangsal tahun, tahun 2001 kelas 1 SD. Kula kan dados pangan wedhus kene bapake kula. Dipeksa kula saben bali sekolah. Kula kan wedhus-wedhuse kok 43 lanang kabeh. Sing edok mung aku tok. Tapi kan aku dudu wedhus, Ibu. Aku sing ngangon. Ora mung ngangon-ngangon tok karo nggo kite. Aku ki tangane Ibu lengene ditokoki tremos es lilin teng mangke kula. Dados saben bali saka angon wedhus, niku tangane kula bekas gagang tremos es lilin. Banyak orang diceritani begini enggak percaya kehidupan saya yang dulu. Kenapa? Karena melihatnya pas lagi rodom pun pun rada glowing. Pas lagi alit yo cilik ireng bungut-bungut. Kenapa cilik ireng bungut-bungut? Mungkur kaos kutangan tok, kuncung siji, angon wedhus karo dodol es lilin. Sing tak kawani dagangan, lho wong sing ning sawah. Pak, ngersakaken es mboten? Kok lek jawab ngene. Ning tengah sawah kawani es. Nggo duit. Rene nek uli utang. Lho, nek mangke kula utangi, bapake nek nyarutang kan tengone iki bapak teng sawah. Ya nek bapaknya teng sawah nyarutangi masa yo nang sawahku yo ora ngerti sesuk jenenge sawahku ndi. Sampeyan mbok ora nak arwan, yo ora nak arwan, umammu mbok durung pindah-pindah te sing kono. Bareng tak utangi dugi sabrene durung bisa rutang. Kula belajar ceramah kawit kelas 3 SD umur 8 tahun. Kiai kula mbiyen saben kula ceramah mesti nderekaken kula ngaos. Lajeng bapake kula sing damel ngolah materi. Dados umur 8 taun kula pun biasa latihan ceramah. Lek latihan ceramah mbiyen tetak-tetak tenanan, tabok-tabok tenanan. Kok dalil salah sitik mawon. Ana banyu ning meja, senen ora raine kula. Jajal ora pengin minggah kiai. Dan saya bersyukur, Bu, saya kelahiran tahun 95. Tapi nek kula kelahiran tahun 2000. Bapak saya kok kekerasan kepada anaknya kok lapor ke polisi, bapak itu dadi nabi. Kasus KDRT. Ini yang saya maksud. Pendidikan orang tua kita zaman dulu enggak semuanya salah, tapi enggak semuanya benar. Nyatane, Bu, biyen aku dadi pangon wedhus, saiki aku dadi tukang ceramah. Sing dikepingin tukang macul ngeten. Bapake tukang macul, anake yo dadi gubernur, tapi yo apa salah? Anak cita-citane dadi gubernur, bapake tukang macul, anak digawa nang sawah, salah? Digawa nang sawah, ben anak ngerti iso bedakno diarit diwungkal. Ben anak iso bedakno dilabing, dibedhog, digamang, cara mriki apa bendho? Minimal anak ngerti, oh, jebul aku lek kuliah, dibiayani karo tukang macul. Jebul aku lek dino-dino ngaji, dibiayani karo tukang tandur. Minimal anak pengerti, oh, carane gawe papan sebarang, gawe papan benih, pari, ngonoki modele, nyuk, 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 srepet, kesruk, nyuk, 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 srepet, kesruk.
damel papan kluyon, papan sebaran kan kados niku. Pirsa papan sebaran mboten? Binih padi yang akan dibokoki pari, Bu. Papane niku kan diratakno dhisik. Lek ngratakno kan ngono, nyuk 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 sretet gesru. Nyuk. Dan anak ngerti jebule piambake dibiayani karo keringete wong petani to. Ngono maksude, Bu. Nyatane biyen aku dadi pengen wedhus, saiki aku dadi tukang ceramah. Dalam padereng kados punya ini. Punya ini golek wis ayu rapi. Saiki dadi kasih dato santri, Bu. Yang tambahin panggis tunggi, muka-muka saya sunai diundang karo wong dusun gelap malih, wis nggawa suami. Loh, saya ini belajar mas tatoktum, ukur kemampuan. Saya masih jomblo, saya ukur kemampuan saya. Kalau saya hari ini masih jomblo, kok umpama panggungnya kula kepanasan, aku gak masalah, karena saya masih sendiri. Saya mampu ngatur awake kula dhewe. Tapi nek sudah bersuami, aku kepanasan, bojoku sing ora trimo, Bu. Terus dipunyai, mesti kan bojone aku ngomong, "Ki, Ade." Jangan panasan begitu. Kamu kan duweku. Mas tatoktum ngukur kemampuan. Mana arofa nafsih, arofa robdih. Wanek iso ngukur karo kemampuane dhewe, maka iso moco apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Ilahi Robbi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu. Bu. Wong tuwa jaman saniki lek didik anak niku repot. Dialusi mboten menganggakan. Dikerasi mboten pareng. Nduk, sekolahmu sing pinter, ngajine sing bener. Kowe bapak mulai dino-dino dadi petani. Silakan go sikil-sikil kanggo sirame mega gratis karengat pantai tulang setengah mati. Untuk rezeki go gedek no kowe, go nyekolah no awakmu. Mulo ngajimu sing pinter yo nduk. Bocah jawab, ih, itu kan kewajiban orang tua, ayah. Aku ora kerontok-rontok tine tiyang sepuh. Mireng anake pinter tapi gampang minteri wong tuwa. Akhire mate bingung melelek didik. Bapake pulek ngucap luwi alus meneh walando. Sekolahmu pancing fasilitas ki kewajibane wong tuwa. Biayani kowe dadi anak niku kewajibane wong tuwa. Tapi mbok ya sekolah sing prihatin. Dino-dino kowe maket sekolah seragame gonta-ganti. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas batik, Jumat Sabtu klambi pram. Mone sik ketamban baju olah. Raga, seneng anak memakai sekolah gonta ganti baju. Bapakmu ya boro-boro sekolah nganggo seragam. Ono seragam trimo lungsuran. Seragam bekasan ya seneng kok mangkat sekolah. Awakmu seneng. Boleh sekolah baju gonta ganti lah. Bapakmu Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Setu abang. Sekolahmu mangkat sekolah ya Allah. Sepatu rung bodol wis ganti. Lah bapakmu ya boro-boro sekolah nganggo sepatu. Ono sikil dibuntel kresek ya alhamdulillah. Si jawab meneh ki bocah. Ih, itu kan zaman dulu ayah. Stres meningkat di Indonesia. Depresi tambah di Indonesia. Nggak percaya? Kemarin di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 526 suami menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya? Searching di Google. Tadinya cuma 374 laki-laki. Sekarang meningkat 526 suami berangkat ke pengadilan agama menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel, nek alias jelek. Dino-dino dibanding-banding karo bojone tangga. Iya,
istrinya numpak odong-odong sepur-sepuran, suaminya ngarit. Istrinya senang jogetan yang ngarep HP kerenggut senini-nini nganggo legging. Ini ngarep HP kerenggut suaminya beres kelopo. Stres di Indonesia meningkat, depresi di Indonesia meningkat. Malawi ono sing aku jarene banyak ibu-ibu muda mengalami baby blues. Kita ngana nopo na baby blues. Di Cilacap ngapuntenku, ada seorang ibu muda punya anak satu, perempuan kelas 3 SD umur 8 tahun. Ternyata hanya gara-gara bertengkar dengan suaminya, istrinya kemudian minumi racun karo anake, kemudian dia ngombe racun terus mati berpelukan. Saya cerita tidak untuk ditiru, tapi tiba hanya untuk pelajaran, Bu. Kemarin di Jawa Timur, seorang ibu muda melahirkan anak bayi, tapi kaget jarene nikahi kekasihkan. Akhirnya enggak iso ngurus anake, anake nangis enggak meneng-meneng. Supaya meneng, neng mae bayine cemplung ke sumur, langsung meneng. Ini Jawa Timur nih. Na'udzubillahi min. Terus bayine nangis. Nangisnya enggak meneng-meneng. Mae stres ngurungokno anake nangis. Akhirnya supaya ben meneng, anake lagi nangis cemplung ke sumur jan langsung meneng tekan sak prene. Na'udzubillahi min. Alasan baby blues katanya nikah terlalu muda. Terus apa kabar dengan orang tua kita yang nikah yang umur 13 tahun? Nikah umur 15 tahun. Nyatane anaknya rolas dadi wong kabeh, wong kosing dadi cempeh. Nggih to, Bu? Ya Allah, wong dia 15 tahun turun nikah memang mungkin belum ada undang-undang. Lah apakah bersama sekarang yang udah ada undang-undang? Nyatane wong mien nikah 15 tahun mateng secara mentalnya, padahal secara biologis belum mateng 15 tahun. Tapi ternyata kawit umur 8 tahun wis biasa kon ngomong adi-adine, dina-dina ting pedangan, dina-dina ting pawon, Bu. Biyen lanang wadon bocang prawan tengah wengi nek padang wulan dolanan jonjang ngumpet, gobat sodor, bos-bosan. Biyen lanang wadon bocang prawan tengah wengi ngumpetan nang pekarangan balur meteng. Betul. Ada lumpet-lumpetan yang pekarangan loh. Tengah wengi kaya balu remeteng. Rasa takut zaman saiki. Orang usah nongi datak ke zaman sini kumpet-lumpetan yang pekarang. Balang isa rutuk yang meteng. Biyen lanang wadon bujang prawan wis gede-gede. Dodo lanang dus-dusan yang kali. Dus-dusan yang kedung. Biyen gawa sarungnya bapak sarunge pucuke dijiret mengko mlayu saka tanggule tedung butut-butut mak jegur kan sarunge mlembung cekele njen pucuke sarung ditutke nggone ngelangi ngenggek keliwat kating gimana wetu pucang tawan wudo bareng ora ono sing pikirane ngeres padahal wudo bareng gak ono sing pikirane kotor. Sebening itu pendidikan orang tua zaman dulu. Kalau ada anak zaman sekarang tumenis kuliah menyalahkan pendidikan parenting orang zaman dulu, enggak etis. Karena enggak setiap pendidikan orang zaman dulu salah, enggak setiap pendidikan orang zaman dulu niku benar. Kabeh niku pendidikan yang sepuh punya prinsip. Mula alhamdulillah ngapunten niki kula nampi titipan amanah, Bu. Warga menika amanah saking panitia wajib saya sampaikan. Ngaten nggih, niki amanah. Oh, sini kita salah. Amanah dari panitia. Assalamualaikum mumpuni. Waalaikumsalam. Ya Allah, kaya surat cinta. Kali berdekan. Pangapunten ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni ini? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh wali santri dan warga masyarakat gelap untuk nanggap mumpuni. Ya, aku ngerti. Ya, cepat-cepat, no.
kabar buruknya untuk ikut merewangi mengiderkan ono iki tulisane mengiderkan untuk ikut merewangi mengiderkan infak sedekah duit sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisane kados niku Bu, cuma kebablasan boleh maca. Ngapunten, sepindah panjenengan wonten mriki silaturahim. Katinggalipun tawon kemit silite kuning, kalau wingi pamit saiki ketemu maning ya. Aku paham lho karo Pak Suryane jenengan. Sing aji ya wong ki ora kiye jane Bu ya, aku ya ngerti. Yang ketiga, jenengan badhe disune sedekah jariah. Kinten-kinten yang jenengan disune sedekah jariah ikhlas mboten? Estu nek ikhlas monggo ngrokok sak dompet. Sing ora ngastop dompet utang dhisik karo sebelahe. Iki iso nek ketemu sarutangi. Monggo bapak-bapak sami ngrokok sak kadok. Bapake sarungan batu ora kadokan. Ya wis ora apa sarogo-rogo wae. Niki kotak infaknya pun siap napa dereng? Pun siap. Sampun siap. Oke, monggo dimulai dulu dari asisten saya. Naik setengah utang panggung. Niki jilbab ting asisten kula. Walaupun asisten kula sing nyemplung gawe, tapi kan duitnya duitnya nyong. Aja salah paham. Monggo kotak infaknya muter. Sinambi mocok solawat sesarengan. Subhanallah, ayame derek ngaji Bu. Ayame melu ngaji. Oke. Nggih, matur nuwun panitia. Sebentar. Nggih. Matur nuwun. Ayame melu ngaji dadi ana wong ora gelem ngaji kalah karo ayam piter jenengan monggo kotak infaknya muter niki adalah kangge ngrewangi sedekah infak jariahnya warga masyarakat gelap kangge kemaslahatan santri lan sedaya jamaah wonten ing dusun gelap menika. Semoga sallu ala Nabi Muhammad. Kula pasrahkan dumateng sakira badhe selawat napa monggo kula direwangi rada lemes kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Thank you.
Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap berjalan, serbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien wekdal. In ahsantum li anfusikum, wong nandur sae mesti bakal panen sing sae Allahumma. Dinten menika panjang sodatoh arupi arto, mangke Gusti lo mangsulaken kali panjenengan, mboten mesti arupi arto, tapi saged arupi badane sehat, sehat wal afiyah, putra-putri saleh-salehah, keluargane adem ayem tentrem, keluargane tansah guyub rukun, sebab padha seneng sedekah kangge nolak dalan narik rezeki, rezeki kang boten manfaat barokahumma. Allahumma. Bu, niki kan sampai jam gasal sonteng nggih. Niki kanjeng Nabi ngendikaken, "Nek mata ni mazbunun ala kasiri minan nas." As-sihatu wal-farohu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso niku, nikmat sehat kalih nikmat sempat. Kadang tiyang nek diparingi wektu niku sombong, diparingi urip niku lupa diri, lupa daratan, diparingi sehat ora kelalen, ora eling karo sing gawe nikmat. Niku Gusti Allah, mulane wong kok sakit, wong kok mriyang, niku tandane lagi kon eling karo Gusti. Halo. Ana wong beriman kok ternyata sehat badane dur Allah ngasih ujian sakit. Maka wong beriman ingkang sakit menika jebule kerawuhan 4 malaikat. Pinten malaikat, Bu? Sekawan malaikat. Malaikat yang pertama diutus oleh Allah kenyabut cahyaning pasuryo. Wala kenapa nek tiang sakit mesti wajahe pucet. Ditarik niku cahyaning pasuryan. Yang kedua, malaikate diutus kenyabut daya kekiatane. Mula nek tiang sakit rata-rata mesti badane lem, ora duwe kekuatan. Yang ketiga, tiang sakit
dirawuhi malaikat, tapi sakitnya khusus sakit beriman ya Bu. Wong beriman badane sakit diuji karo Gusti Allah. Perawan malaikat sing nomor 3 nipun menika malaikat nyabut diutus karo Gusti Allah, nyabut indra perasaan. Mula kena konek tiang sakit ora doyan ma. Lah ora doyan mangan kok sing cilik tanggo tepale karo nggawa panganan. Dulur-dulure ya nawak-nawakno, sate ya, sate. Kan sate. Ketokke. Lagi waras ora ditokke sate. Bareng mriyang nikmat indra perasaan yo dicabut nang Gusti Allah kok. Awali sate, sate yo sate. Lagi arep aring buri nun sewu arep pipis pe orang beda yo walaupun betoki sate. Sate yo sate. Mula tiyang sakit ora doyan mah mergo indra perasaan dicabut karo malaikat. Dan yang paling istimewa bagi orang yang beriman yang diuji sakit, malaikat si nomor sekawan diutus oleh Gusti Allah dan nyabut sedaya dosa-dosane selama dia sakit tetap beriman, dheweke tetap ibadah, dheweke tetap ikhtiar. Sing paling istimewa malaikat si nomor sekawan diutus kali Allah dan nyabut sedaya dosa-dosane. Masya Allah. Tapi ya sinosa seneng dosane dicabut ya mau song ibadah karo meriang. Apa nikmat? Apa nikmat? Di sini rolas tapi meripate beleken. Nikmat badan. Sofane anyar tapi bokongi wudunen. Nikmat badan. Badan nikmat. Semantan lagi ibadah. Ibadah kok karo sakit. Ya enggak nikmat. Kurang khusyuk. Mula saking pun menika wong sing beriman diuji sakit tansah ibadah karo Allah, tetep ikhtiar kepingin sembuh, maka akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat-malaikat mau kangge mangsul-mangsulaken apa yang jadi hak nikmatnya. Malaikat pertama diutus, malaikat balekno cahya pasuryane. Akhirnya nek wong beriman wis sembuh saka sakite, wajahe pun abang meneh, wajahe pun sumringah meneh, tandane malaikat sing nomer kane dipun utus mangsulaken tenagane, wis iso jalan-jalan, wis iso mlaku. Sing istimewa malaikat nomor 3 mangsulaken indra perasane. Nek lebar mantun sakit biasane dahare kemak. Cilacak bukti mereka tirso bahasa kemarup ya Bu. Mula nek wong lebar sakit kok sembuh agi doyan mangan, gak entuk dilarui cerengin kula. Dilarui ki gak boleh diomong. Soalnya mangan mana kui lagi nembe balik meleh indra perasane. Mula kenapa wong lebar mantul sakit biasane mangane kemarup wis ngono. Tiga malaikat dibalik no. Lah malaikat nomor 1 protes. Ya Allah, kok kula mboten diutus ya Allah. Lho apa sih awakmu? Loh, kula niki lagi nyekel dosa-dosane wong sing sakit iki mau. Saiki wis mantun sakite. Apa dosane tak balik no? Aja. Jebule dhewe selama sakit iki ibadah zikire enggak pedhot. Tetep lakoni salat walaupun lemes. Tetep maca Quran sinau terbaring di papan keturunnya. Jangan dikembalikan dosa-dosanya. Untal kengono, sing adoh maring tengah laut, penjih, sendikot dawuh, Gusti. Sing akhirnya dosa-dosa memang beriman, sing lebar mantun sakit, menikot dibuang tepi onak ing tengah segoro, nikulah kenapa banyu segoro rasane. Apa banyu dosa? Ya utuh. Laut rasanya asin adalah menetralisir adanya virus dan bakteri plus penyakit. Nek laut ternyata Bu, niku adalah daerah ingkang terbesar di dunia ini. Daratan niku mboten wonten separone acan. Dados nek laut kok nganti rasanya tawar, niku bahaya malah. Sampai-sampai banyak kewan-kewan mati teng jero lautan, dadosaken musibah kangge manusa ing daratan sebab pembusukan ana barang binatang ana ing laut menika tidak terurai dengan baik. Mula kenapa laut segara segara segara.
wis enak menepi Cilacap asli metu. Mula banyu segara rasane ah asin dudu banyu dosa. Mung kebetulan segara ki luas sang alam dunia iki mula kenging napa dosane kan dibuang ing tengah segara. Jujur kemawon Bu. Kula wau pagi teng Grabag. Wonten Tegal Randu desa Grabagipun Kecamatan Grabag. Mereka acaranipun haul. Nah saking mereka kula mampir teng klinik kesehatan tapi bukan klinik bersalin Ibu. Meriang ya kaya sing lawat ya aku. Ngeten kula niku sakit pun sebulan niki Ibu. Radang. Radang tenggorokan kali radang dihidung, dirongga hidung. Dados mimisan kalau semantan seminggu lamanya dilanjut flu berat. Sampai ujar kula niku kula pun ngombe paracetamol wau danu mawon sekawan. Dados satu hari 4 jam sekali kula ngombe paracetamol. Tapi wau lebar subuh kok awake kula panas banget Bu. Kula mboten matur teng mae kula. Mboten matur teng bapake kula karena mae kula niku gadah penyakit komplikasi termasuk jantung. Nek ngertos anake kesalahan mestine mikir ngaten niku. Terus kalau pancin buatan matur sama ibu lo tahu jujur gimana lo lemes sangat dan kata doyo lebar ceramah ke Grabag akhirnya kalau mampir ke klinik kesehatan akhirnya diri pun cek darah itu ternyata prediksi ini kuantan infeksi usus ternyata sing marake tenggorokan itu niku radang jadi sorry aku jeru-jeru banget yo semure sampean jeru-jeru sangat niki nembe mantun kok nih rasa badan panas sangat termasuk sak menika. Dados suarane kula niki memang dasare serat ngeten iki, tapi nek lagi sakit ngeten iki suantene hampir ilang-ilang berbet-berbet ngono kuwi. Niki berbet-berbet bukan karena pengatur sound sistemnya bujang niku mboten, tapi niki karena memang badane kula sak panas sangat. Pamangke niki dicek teng laborat, cek darah ternyata apa niku anu tensine normal. Cuma vena, darah venanya itu dikeletir ketemu-temu. Cepulnya kurang istirahat, kurang ngasuh, masih akhirnya jujur kemauan ini rasanya sangat lemes sangat itu. Ngomong ngapun kan sangat ini, Pak Dokter matur wau kan opnam Bu, kan diinfus. Tapi kalau matur, ampun diinfus rumiin, kalau suntik vitamin mawon Dok. Suntik vitamin untuk lo pun ditunggu karo wong gelap. Gelap sebelah terang, Pak. Walaupun ditunggu akan tiang-tiang gelap. Nah, silahkan nono, dokternya malah ngancam kula. Jadi tak teleng gula darahnya rendah. Gula darahnya rendah. Jadi sampai nih iso ngatur awalnya dewe, ya kan emang gak. Tapi nih pingsan duduk tanggung jawabku. Dokternya sampai ngancam begitu. Insya Allah, Dok. Aku ombe ini obat, nopo mesin penting ngombe obat atau infus di sini. Ngega aku di infus. Saya nggawa infus ceramah nang pengajian niku yo malah repot meneh kalau pikirane memaksakan kehendak. Napun ten sangat aja ana tur nuwun kula wau diaturi kon boten ngombe manis dulu cepule gulanya dhuwur kakak-kakak ngombe teh teng kelausan sing akhire sakniki kula kene mirangi ngombe manis atas muka air putih anget. Orang sanggotok wedang orang usah. Orang sanggotok wedang, mari dia muntekap niki mawon. Cuma memang ngapunten sangat biasa kula ceramah kados wingi sing teng pundi nggih? Dalam teng butuh. Teng butuh niku kula kan ora jagung-jagung acang babar blas nggih. Mboten lenggah sama sekali. Nah, aku nek sehat lenjeh ngono kuwi, Bu. Saniki yo tetep lenjeh karena memang saya berpikir begini, mugi-mugi Allah boten menilai saya orang yang memaksakan kehendak. Pikir saya, kula pun teng Magelang, sing penting kula ditongake jenengan muka-muka kula wasilah lantaran kepanggil jenengan dados sehat yang kula. Saat ini mereka kula langsung mabur numpak pesawat teng Sumatera Selatan. Kalau digagalkan mendadak, kira-kira umpama nih, kula mau sidok opnam teng rumah sakit. Jenengan kula gagalaken kula mboten ngasta mriki mestine ya kuciwa. Leres nggih to Bu.
Kawula nuwun sewu, kula sowan mriki mboten wonten niatan napa-napa, tapi niat kula nggugurahaken kewajiban kula. Nipun menika nyekati undanganipun Bapak Kyai Amin. Sampai jujur kemawon niki kadhane kula lemes banget niki, Bu. Dados ngapunten sangat kali lenggah. Antara pun dan sangat kalau biasa ceramah 2 jam kaya yang butuh nih kalau ini minimal paling saya ketik ya sejam setengah, tapi ngapun dan sangat tenggorokan yang ngulon ini kerau sangat kados tiang ketilem, biasa ketilem bukan kemelem tapi kelebon air pun rawasnya, tetes ini ku rawasnya sing kalau sama kula rawasakan mergo infeksi usus nih karena makan kurang teratur, jarang istirahat ya kan ibu, tetes kalau sun ganti sangat ampun kon durungin ibu, mari kita derek mengaminkan doa engkau sama ke dipun imami kalian Bapak Kiai. Kalau tak nyuwun barokah doanya Kiai meriki, kesana uki derek titip awak kulo sekatus ditonga dikali Pak Kiai dan setuyo pada masyarakat tonton yang gelap menikah. Tangan pun sangat melalui ceramah kulo mboten maksimal kados biasane karena saya itu lemes sangat kulo keadaannya, ngapun tak sangat punya mungkin-mungkin saya itu mboten ngirangi kosa tangdin kulo santri kalian para masyayikh kalian para ibu nyai ngapun dan sangat mudah-mudahan tepeki nurul amin tatus tepeki ingkang tambah barokah tepeki ingkang makmur tepeki ingkang beto manfaat tepeki ingkang beto maslahah lapanya sudah dipun tetapakan imane dipun tetapakan islame dipun tambah ihsane penfisihat panjang yuswa usengkang manfaat ingkang barokah wali santri lan sedoyo wonten masyarakat gelap didatosaken jamaah kang ahlul ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah amin allahumma amin ya allah ya rabbal alamin kula suwun kanthi tertib jaga barang bawaan anda Pak Camat Pak Permanun sangat forkomtinca mewakili Pak anggota DPR matur basong krawipun Pak Lurah terima kasih telah mendukung kami warga besar TPK Nurul Amin Romo Kiai matur manun sangat rawuhipun persam bimbing kami warga masyarakat wonten ing tlatah gelap matur panuwun sangat Ibu Nyai ugi matur nembah nuwun sampun kersa rawuh wonten hajatipun keluarga besar TPK Nurul Amin semoga samangke doa dipun imami kalian akhiran kiram Romo Kiai Romo Kiai Muslih kangge nderek mengimami doa para santri dan mereka semoga sallallahu alal nabi Muhammad taqabbalallahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.